Pak Yusuf Kalla, Anda orang yang terhormat, Anda orang yang pendidikan, Anda orang yang ibaratnya kaya raya. Kenapa Anda mencina-cinakan bangsa Indonesia? KTP saya WNI, bukan WNA. Saya orang Indonesia, lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Papa mama saya dari Indonesia. Kenapa Anda membeda-bedakan Cina? Saya bangga menjadi orang Cina yang bisa mengobati orang Madura, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Bali. Betul enggak? Betul. Saya tidak memilih ras, suku, dan agama siapapun yang harus saya obatin. Karena Tuhan melihat semuanya itu sama di mata Tuhan. Anda jangan memecah belah bangsa Indonesia. Jangan mencina-cinakan, stop kata Cina. Betul enggak? Betul. Saya marga Lim, keturunan Tionghoa. Tapi saya ngobatin orang, enggak saya tanya margamu apa. Enggak saya tanya Anda orang mana. Enggak tanya agamamu apa. Betul ya? Betul. Dan tidak pernah saya terima bayaran dari pasien. Betul? Betul. Ingat ya. Kalau lagi saya dengar ada yang kata Cina, kamu berhadapan dengan saya. Ya. Master Lim, orang keturunan Tionghoa, mengabdi bagi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu saya bikin yayasan, namanya Yayasan Satsuki Peduli Indonesia. Boleh dilihat. Ya. Nih, Yayasan Satsuki Peduli Indonesia. Ya. Bukan Yayasan Satsuki Peduli Orang Tionghoa. Bukan Yayasan Satsuki Peduli Orang Cina. Paham ya? Ya. Yayasan Satsuki Peduli Indonesia. Betul. Betul. Makanya Mas Lim akan keliling seluruh Indonesia. Bahkan sampai luar negeri pun. Orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri bisa berobat ke Mas Lim. Termasuk orang luar negeri pun datang ke Mas Lim. Kemarin dari Jeddah, dari Abu Dhabi, dari Paris, dari Johor, mereka datang. Ya, Mas Lim juga kemana? Kemarin ke Australia, Mas Lim pengobatan juga di Australia. Ya, orang Medan yang saya tolong. Jadi jangan pernah stop kata rasis Cina. Saya orang Indonesia. Saya punya KTP warga negara Indonesia. Yusuf Kalla ungkap ekonomi Indonesia masih didominasi etnis Tionghoa. Loyalis Ganjar sebut ini cara memecah belah bangsa. Penggiat media sosial sekaligus loyalis Ganjar Pranowo, Ade Armando, menyayangkan pernyataan mantan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla atau JK, mengenai etnis Tionghoa. Saya prihatin sekali dengan pernyataan Yusuf Kalla tentang dominasi warga Tionghoa dalam ekonomi Indonesia, kata Ade melansir dari Cokro TV. Buat saya, pernyataan semacam ini adalah tipe pernyataan yang membelah Indonesia, membangun kecurigaan atau ketidaksukaan terhadap etnis Tionghoa, tambahnya. Pernyataan itu JK diketahui dilontarkan pada 12 Mei 2023 lalu, tepatnya di acara halal bihalal Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Dia bilang, lebih dari 50% ekonomi Indonesia dikuasai penduduk etnis Cina. Menurutnya, di Indonesia penduduk Tionghoa itu hanya 4,5%, tapi menguasai ekonomi lebih dari 50%, jadi kekuatannya 10 kali lipat daripada jumlahnya. Jika kata Ade kemudian berkata minimnya warga Indonesia di dunia usaha adalah masalah besar. JK kemudian nampaknya berusaha kelihatan tidak rasis. Dia bilang, tentu warga Tionghoa adalah sahabat-sahabat kita yang membayar pajak dan membuka lapangan pekerjaan, kata JK. Lagi, jika bilang mereka tidak salah, yang kurang kita. Tapi tetap saja seperti yang saya katakan, pernyataan JK ini membelah Indonesia, tambahnya. Menurut Ade, JK jelas menganggap etnis Tionghoa bukanlah saudara etnis-etnis lainnya. JK menganggap etnis Tionghoa seperti orang asing
dia jelas menyatakan etnis Tionghoa sebagai mereka. Dan kata lain bagi JK, etnis Tionghoa bukanlah kita, katanya. JK ini seperti kembali ke masa lalu, di saat warga Tionghoa dianggap sebagai bukan pribumi, sementara etnik-etnik lainnya dianggap sebagai pribumi, ungkapnya. Gagal main isu asing-asing, JK dituding tokoh rasis Indonesia. Gagal main isu asing dan asing bikin keruh di Pilpres 2024. Mantan Wapres Yusuf Kalla atau dikenal JK justru dituding tokoh rasis di Indonesia. Tokoh rasis Indonesia disemat JK setelah gagal main isu asing-asing di Pilpres 2024. Diungkap politisi senior Zulfan Lindan pada via podcast Cokro TV. JK gagal main isu asing-asing, rakyat justru sebut JK tokoh rasis Indonesia. Ini yang kita sayangkan, ungkap Zulfan Lindan. Alangkah sayangnya rekam jejak politik yang bagus harus berakhir sebagai tokoh rasis Indonesia. Padahal Pak JK pernah dapat gelar tokoh perdamaian Aceh, ujarnya. Saya rasa sangat disayangkan jika gelar tokoh perdamaian Aceh berubah jadi tokoh rasis Indonesia. Sebaiknya Pak JK menjadi negarawan saja, harap Zulfan. Bagi Zulfan Lindan, isu ancaman asing dan asing di Pilpres 2019 tak lagi laku dimainkan. Apalagi bagi Anies. Pernyataan jika Cina atau asing dominasi ekonomi tak menarik, terang Zulfan. Isu dominasi orang Cina yang dikatakan JK justru membuat rakyat kritis. Rakyat nilai JK adalah pengusaha sukses bersama pengusaha Tionghoa. Kok bisa berkhianat? Kata Zulfan. Karena itu wajar jika rakyat sulit menerima pernyataan JK mainkan isu asing-asing. Justru sebaliknya, rakyat tuding JK tokoh rasis Indonesia, ungkapnya. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.